Sarapan pagi sebelum berangkat mancing ya teman-teman. Bakso kuah buatan sendiri. Oke, mantap. Oke, Bapak Engler, selamat pagi. Ketemu lagi di channel saya. Hari ini pukul 9 ya, 9 pagi. Saya coba mau mancing lagi. Video kali ini mancing lagi ya. Karena hobi saya memang mancing. Cuacanya juga mendung-mendung hangat. Nah teman-teman, seperti ini spotnya. Ini bukan kolam pemancingannya, tapi ini danau. Cuacanya juga mendung-mendung itu. Cuman hangat-hangat. Sana udah ada pemancing tuh. Pemancing casting tadi barusan dapat gabus gede ya, segede lengan, nggak terekam. Maaf, ini kamera zoomnya agak blur gitu, agak semut gitu ya. Maklum HP-nya HP murahan. Nah ini pemancing kedua. Oke teman-teman, saya menggunakan dua joran ya, yang gear dengan yang TG. Ya, yang gear ini saya mau coba pakai umpan jangkrik, yang TG saya coba umpan pelet karena susah cari lumut di sini ya, saya nggak tahu tempatnya. Dari info yang saya dengar, ikan nilanya besar-besar, juga ada labi-labi, gabus, bermacam-macam deh teman-teman. Nah ini umpannya ya. Ini saya sudah racik dari rumah peletnya. Ini jangkriknya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, karena teknik pelampung itu kurang ada sambaran ya, sambarannya juga kecil-kecil, saya coba teknik dasar. Ini ya, teknik dasar. Umpannya masih jangkrik. Oke, dicoba dulu, lanjut. Habis teman-teman, belum tahu ikan apa. Kita lanjut lagi. Ini teman-teman, joran TG, teknik pelampung saya coba pakai jangkrik karena dari tadi ya pakai pelet itu disambar, disentak tapi nggak ada ikannya, dibiarin juga habis umpannya. Kita coba ya. Oke teman-teman, teknik dasarannya juga belum ada sambaran ya, pakai umpan jangkrik tadi. Sekarang saya mau coba pakai pelet, sekalian eksperimen ya teman-teman, siapa tahu dapat jackpotnya di sini. Teknik pelampung, umpan jangkriknya nggak laku ya teman-teman. Kita ganti lagi pakai pelet. Oke teman-teman, karena nggak ada sambaran, hari juga sudah siang ya, sudah
mau pukul 12 tengah hari. Ini mendungnya sudah hilang. Saya berencana melanjutkan sore hari nanti, teman-teman. Semoga ada sambarannya. Oke, selamat pagi Sobat Angler. Kemarin sore itu ada kendala hujannya, jadi dilanjut pagi ini sekitar pukul 8. Ya, saya juga ketemu sesama pemancing ya. Oh, teknik pelampung. Iya. Mumpukan dasaran ya, Pak? Iya, antara dia, Pak. Oh, gitu? Iya, antara. Nah, ini dengan Bapak siapa ini namanya? Kenalan dulu. Saya Heri. Iya, ya. Dengan Anto. Nama channelnya? Oke, kebetulan kami ada channel, ada dua di aplikasi. Yang satu di YT atau YouTube itu Kang Gulang Uncal. Itu channel kami. Yang kedua ada di SF atau Snack Video, itu Kang Gulang Strike. Oke, dua channel ya guys. Ada dua channel. Mudah-mudahan channel-channel kami atau channel-channel abang sendiri bisa menghibur semua fan-fan kita. Amin. Amin. Semangat. Sehat kita selalu strike. Semuanya ya teman-teman. Oke. Ini hasilnya baru dapat seekor. Lihat dulu. Soalnya saya baru datang ikan. Nila. Oke, sip. Lanjut. Oke, teman-teman, hari ini saya mau mencoba ini casting ya. Pakai soft rock. Ini saya belum bisa ya, saya coba-coba dulu belajar sekalian. Oke, lanjut langsung saja. Nah, ini teman-teman. Ketemu anak-anak yang lagi pasang bubu payung ya. Untuk cari udang ya. Cari udang dan ikan. Dapatnya cuma udang, lumayan juga. Jangan jatuh, sayang. Susah-susah nyelamnya. Nah, ini dia. Dari sana ya. Mereka berdua ini keliling sampai sini ngangkat bubunya. Ini ya, dua adik-adik ini. Untuk apa udangnya nanti? Untuk pancing. Untuk umpan? Oh bisa ya. Dimakan. Ada juga untuk dimakan gitu? Dijual nggak umpannya? Enggak. Ada tapak kah di ke danau ini, Dek? Biawan, terus? Sepertian, gabus. Dengan gabus. Sama lele. Sama lele juga ada ya? Jarang ada lele sini. Oh, gitu. Sama nila juga ada nggak? Ada. Kalau yang gabus sana. Yang gabus daerah sana situ ya, seberang situ. Casting. Yang sini banyak jebakannya. Termasuk rawa-rawa ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nih, mana mukanya dulu nih? Liatin dulu. Ya, ini anak-anak Kota Ngabang. Wah, ikannya kabur lagi tuh lah. Nggak bisa mancing lagi nih. Nah, barusan ini teman-teman, ada Bapak, siapa namanya Pak? Panggilnya siapa? Saya panggilnya siapa? Bapak siapa? Pak Miau. Pak Miau. Ya, Pak Miau ya, baru angkat bubu payung juga ini. Hasilnya ini. Juga udang ya, anak-anak udang. Untuk apa nih Pak? Mancing udang. Oh, Bapak ini
pasang bubu payung untuk cari umpan udang, juga untuk mancing udang. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Ini saya boncos, nggak dapat satupun, nggak dapat seekor pun ikan ya. Memang nasib. Tapi tetap semangat teman-teman. Saya tadi casting berapa kali itu, nggak ada sambaran ya, karena jorannya juga nggak memadai. Ini joran jadul, bukan joran untuk casting. Ini untuk teknik dasaran ya. Aduh, nasib. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, karena itu juga membantu saya lebih semangat membuat konten walaupun hari ini boncos ya. Oke, sekian dulu teman-teman ya video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.